Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi kali ini akhirnya gue nyampe ke rumah lagi. Dan ini perkembangannya udah oke banget sih. Gila sih, periode ini. Kalian bisa lihat, kalau misalnya dari bawah bisa dari dada, dari atas. Terus ini tapi belum dipasang sih. Ini nanti bakal ada kaca. Oh ya, jadi gue kesini tadi lagi nyoba itu. Oh. Ada Sarah lagi. Sar. Barunya keren banget. Sebenarnya lagi nyobain mobilnya Sarah. Karena ada mau beli mobil soalnya. Belum. Ini lemari-lemarinya. Jadi hari ini temanya lagi ukur sepatu ya, Kak? Iya. Ini ukur sepatu. Jadi di sini sepatunya gue lagi ngukur berapa muat berapa sepatu di sini. Coba tebak kira-kira muat berapa sepatu. Enggak bisa berapa sepatu. Berapa sepatu? Ini sama yang ini ya, Kak? Ini sama ini. Dua tadi. Ini tempat sepatu juga. Iya, dua. Ini tempat sepatu. Kalau ini tempat baju, tapi ini gua suka banget desainnya. Ini keren banget. Ini jadi bisa taruh apa? Belt, jam, gelang, apa segala macam. Ini test trial taruh. Gua bisa spoiling berapa sepatu? 80. Aduh. Gila, harus satu hari tuh banyak banget, guys. Jadinya harus muat banyak juga. Tapi enggak sebanyak itu, cuma nanti. Tapi kan akan bertambah terus karena harus tuh suka koleksi sepatu ya, Kak. Banget. Kita ke kamar yang lain. Kamar master. Oh, ini ada tempat jam tangannya, gue baru tahu. Udah ada semuanya. Iya kan, Sar? Keren banget. Lo kok pas pertama kali masuk rumah ini gimana, San? Jadi pertama kali. By the way, lo baru orang pertama lo jadi ke sini yang udah kayak gini. Iya. Gue aja baru pertama kali. Tapi sih baru pertama lo. Biasa orang yang spesial apa selalu melihat pertama kali. Canda. Jadi menurut gue tadi tempatnya kan dia ada tempat-tempat jam tangannya sih. Dan menurut gue rumah lo ini storage-nya bener-bener bagus. Jadi kayak maksimal storage-nya. Dan tadi emang beda kalau businessman, businesswoman yang udah sukses banget karirnya, itu beda. Tapi di luar tadi gue lihat juga, terus kan dia kayak, tadi bikin apa sih? Jadi kayak ada kaca yang bobohnya gitu, itu ada. Bisa buat OOTD, jadi tadi gue bilang sama Haris, kayaknya gue bakalan numpang OOTD juga deh. Karena emang itu konsepnya keren banget sih, pas lo buka walk-in closet, terus tiba-tiba di depan kayak ada pemandangan. Terus kayak, lo bisa kepikiran ada kaca gitu, lo berdiri. Lo kan masih di akuarium yang biasanya di bawah ada ikan-ikan, terus kita berdiri. Tapi ini bawahnya tuh ruangan datanya, kayak living room gitu, sumpah keren banget sih. Jadi lo ini ntar di atas ini, si box ini, jadi ini kosong semuanya. Tapi itu ntar di mana? Atas ya? Ini ntar di paling atas. Jadi ini kosong. Ini tuh ini ntar di atas ini. Gak mungkin di sini. Jadi ini semua ini kosong. Ini kosong. Ini tahu main bonsai gitu kayak. Ini lo mau nong? Ini gue bikin tempat nongkrong ntar di sini. Dan rencananya kursi-kursi dan rencananya gue bakal naruh di sini mungkin ada tangga nanti buat ke atas rooftop. Gue mau pengen ini rooftop. Maksimal banget sih guys. Ini kan keren banget kan. Ntar lihat bawahnya ya. Ini keren sih. Lo harus nanti zoom out yang ini sih. Orang bisa berdiri di sini terus kayak bisa. Ada ngeri cuma ini sakit banget. Tapi ini kuat. Emang ini didesain nanti bisa diinjak. Ini didesain bisa diinjak. Ini kan semuanya di bor. Di samping-sampingnya. Jadi emang gue bilang bikin yang bisa diinjak karena di samping-samping itu kan juga udah ini. Dan kacanya ntar tebel. Kacanya itu 80 mm. 80 mm. Jadi yang segini udah mau jadi. Ini tinggal tengah apa. Ini ide lo. Ini ide gue semua. Wow. Sama mereka. Sama ID card yang keren ini. Coba tolong gimana idenya. Oh, ini bedroom. Ini kamar gue. Bedroomnya ini ya. Kamar gue. Ini bisa ditarik ya? Tarik aja, Kak. Lempar aja. Dilempar ya. Takut. Temannya. Oh. Gimana? Mau nyobain dong? Yang ini ya, Kak. Iya, oke. Oh, emang dia tuh ada soft ada close. Soft close. Ya, ini juga soft close semua. Ini juga. Cucu. Harus takut lempar karena dari baru. Tapi itu sendiri. Jadi soft close-nya melambat, guys. Gila, keren banget. Keren. Gua norak. ID core keren. Oh iya, kan juga tarik deh. Ini tuh jadi kayak lo bakal ngerasa ini agak berat gitu loh. Oh pas awalannya ya? Iya pas lo tarik kayak berasa ngegrip gitu loh. Coba dengar suaranya. Wajib. Kalau orang-orang di TikTok bilang satisfying. Satisfying. Coba lihat toilet dong kita. Nih toiletnya belum jadi. Ntar toiletnya, desain toiletnya mbak. Di sini kaca, tapi kacanya kayak agak segitiga gitu. Ada story tambahan gak ya? Kak, tolong jelasin dong. Ada nggak story tambahan tadi? Gue minta bantuan guys. Banyak banget. 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 Banyak ban
Ini apa namanya? Kerakas. Ini kerakas. Ini apa namanya? Ini nangkas, ini headboard. Ini headboard. Nanti tinggal dorong. Ini dorong tempat tidur dong. Tempat tidurnya berarti sampai sana? Ini. Ini dong. Koleksi kamu mobil. Betul, koleksi mobil-mobil kecil kayak Hot Wheels gitu. Wah, keren banget. Oh, ini udah ada kacanya di sini. Tapi belum di sealer. Di sini juga ada kaca, Sar. Di sini untuk dapur. Tapi ini cuman kecil doang. Jadi dari bawah tuh tetap masuk cahaya. Iya. Jadi lo tahu pagi, ya? Lo tahu pagi atau malam. Bisa buat trik ala-ala kan ya. Iya. Cantik di Bali sunrise. Di sini gue bisa taruh meja untuk breakfast pagi-pagi pas bangun. Oh, gue bisa keluar kok jemuran pagi-pagi. Iya. Workout juga bisa. Workout di sini bisa. Emang ini gue bikin space untuk workout, untuk yang lain-lain ya, semuanya di sini. Eh, ini kasurnya beda kan sama sana atau sana? Apa? Ke sana ya? Iya. Ke sini. Bed ke sini. Oh, TV. Ya? Di sini TV. Nanti di sini di atas ini pakai lampu-lampunya bikin pelampungnya model gini. Walaupun ada jadi di sini di semua di sininya doang ya kak yang ada yang ini ya, ya di LED situ ya. Ada yang ini ya di situ nanti di sini ada lampu track aja di lemari-lemarinya nggak ada di sini doang yang di bawah ya yang ada ya. Nah WC nya ntar begini guys ya kaca begini karena memang pilihannya juga yang geometris ya. Jadi desainnya memang beda karena di atasnya ini nanti ada penempatan. Kamu punya water heater juga di atas. Water heater, iya benar-benar. Kok nggak dingin sih ya? Hah? Ya masalahnya saya pulang pagi mbak. Ini saya pulang pagi mbak. Masalahnya kalau misalnya saya nggak mandi pakai air panas. Masuk angin ya. Iya mbak. Makanya mbak. Ntar besoknya kejang-kejang. Kayak jadi kerja lah tadi. Iya makanya. Gue gimana mau nyari duit lagi ntar kalau sakit. Makanya. Yes. Ini lampunya ya. Kita masuk ke dalam kamar tamu. Ini belum jadi, tapi udah ada dinginnya semua rekubur. Kalau kita bisa ngobrol situ. Ini sekarang belum jadi toiletnya. Masih berantakan. Lo suka banget kamu ini ya? Iya, ini keren banget. Tuh, lo harus zoom ini sih. Ini kayak teksturnya tuh bener-bener bagus. Kayak fabric ya? Iya. Jadi orang gak bakalan notice kalau ini HPL. Ini bener-bener kayak kain, ngerti gak? Ini baru pertama kali gak dipakai? Yes, khusus untuk Haris. Wah, ini special bro, nanti. Makanya kayak gila. Ini keren sih interiornya. Iya kan? Iya, enggak kayak. Emang ID Core-nya keren banget tau. Ingat guys, mau interior rumah, ingat ID Core. Ini baju stay sini nih. Baju stay. Hah? Jangan dong, gua pulang. Harus stay di sini. Iya. Udah mulai panas. Sekarang kita ke bawah kita lihat project-nya. Oh, boleh. Wah, cakep. Mantap ya. Ada lampu track-nya. Lo tau enggak ini cepet banget, Sar? Ini tuh baru belum nyampe sebulan. Ya udah ya, sebulan ya? Enggak. Belum nyampe. Di kantor aja kan malam. Gila, mas baru atur ini semuanya tanda tangan semuanya 2-3 minggu ketiga ini minggu ketiga ini 2 minggu udah kirim keren dia semua bisa dia kan kejar soalnya gue kan apa si lo mau ini lebaran di sini sama nyokap ya lebaran sama nyokap di sini bahagiakan nyokap nih yang tadi kita bahas di vlog gue ada di vlognya Sarah ya ntar saya nggak apa Sarah Kiel Sarah Kiel kalian tau kan Kiel yang buat bersihin muka keren cakep ya ini dekor ya sampai tempat sampah dipikirin loh ini nanti ada tempat sampah di sini buka pintu dia otomatis. Wow. Oh, buka pintu tempat sampahnya keluar. Iya. Nah, keren banget. Nih bagian bawahnya yang belum kelar. Nanti di sini ada pintu, ini pintu, tapi pintunya belum jadi. Ini mau diukur pintunya. Ada dapur. Keren-keren sama keren. Nih, ini yang keren. Lihat. Kalau dari depan look kaca tuh wow. Dari samping juga. Jadi orang tuh kalau bisa ngeliat tuh kaca semua di situ. Oh, gila. Ini lagi dipasang keramiknya untuk carport. Ini ntar di sini buat nongkrong. Ini buat nongkrong. Ini buat nongkrong. Jadi kan ini buat nongkrong. Nah, di sini kan ntar kaca juga nih. Ini kaca, tapi kacanya bisa dibuka kayak gini. Bisa dibuka miring. Apa?
Ini yang bolong ini tempat taruh sepatu kan? Kenapa sepatu lo ada di mana-mana? Ini kan tamu. Oh, sepatu tamu. Tamu. Kayaknya rumah ini banyak banget buat nongkrong. Lo terima tamu 24 jam ya? Ya kan, teman-teman gue banyak. Ini bakalan jadi the next ini deh. Apa namanya? Teman-teman gue banyak. Tempat berkumpul. Teman gue banyak. Rumah bilarnya di depan situ. Oh iya, itu bakal kumpul di sini. Kalau nggak bilar di gua pasti. Wow. Iya. Buat aqua segala macam. Datang kan udah ada aqua, iya. Sepatu semua di sini, oh, jadi iya. Di sini rapi. Iya, bener-bener. Jadi di sini kosong, taruh sepatu di sini. Di sana, benar-benar. Tuh, jadi ntar ada tempat sepatu-sepatu. Jadi rapi. Ini asik banget kan, vibesnya. Wah. Pasti kita nggak kasih kursi-kursi gitu kan? Vibesnya. Ini nggak sih? Apa? Dikasih kursi-kursi. Iya, ini tinggal dikasih kursi-kursi. Ini kursi. Tap, ini belum ada plafonnya nih. Yang mana? Ini atas kan ntar ada plafon. Oh, ntar ditutup lagi. Iya, ntar ditutup, nggak mungkin kebuka kayak gini. Jadi biar rapi. Ini garas kan? Ini mobil kan? Ini mobil. Ini mobil. Di sini muat 2 mobil. Mobil kedua lo kan udah ada. Mobil ketiga lo nanti di situ ya. What? Itu kan. Jadi mobil Sarah mau gue bayarin sekarang. What? Beneran kan? Ini mobil Sarah mau gue bayarin. Jadi berapa Sar? Udah kan? Sar. Terlalu cepat, bro. Sarah. Nanti kita ngopi bareng mobil jejer, wow. Gue bilang gitu. Nanti kan kalau gua ke rumah dia, what? Jadi parkirannya belakang-belakangan gitu. Itu okay. Ini mobil keren banget sih. Parah sih, mantap. Kuncinya begini. Nah, warna apa? Kuncinya warna kuning. Emang kalau kuning, kuncinya warna kuning? Bisa. Di kamarnya tadi kan ada ini kan? Tempat buat naro mobil. Tempat taro ini. Taro kunci mobilnya disimpen di sini. Tadi kunci mobilnya bentuk ini. Bisa. Kunci mobil bentuk mobil nih kak. Tuh. Oh, keren banget. Makanya ini mainan kali ah. Oh ini meja makan kan? Wow. Makannya gini ntar duduk. Udah, ntar gini makan. Iya kan? Bener gak? Makan gini. Ini kursi kan? Kursinya yang model kayak itu. What? Kursi belum dapet ya? Ada sih, cuma kamu mau boleh. Boleh? Nih, ntar makan. Oh di sini? Ya. Oh, jadi kita bisa pesan guys. Jadi kayak, mbak, aku minta kopi. Oh ini kan ada ini ya? Ada table lagi kan? Udahlah kita, berarti kita di sini kalau nongkrong nggak usah keluar ngeluarin duit lagi, tapi kita stok makanan datang ke rumah Haris. Tapi kan rumah lo enak sih. Ya lo kan sombong dong di rumah gue. Ya gue kesini tapi gue akan main-main sih. Lo rumah lo gede banget, katanya mahal banget. Ini keren banget sih. Abis ini gue balap-balap lagi ya. Kita akan balapan lagi ya sambil ngobrol, Haris. Tapi lo jangan gila ya mau ngobrol. Pak, sini gue mau.